Halo, selamat datang di channel Plasma Elektronik, channel yang membahas seputaran audio dan elektronik. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah mixer asli dengan merek King tanda kurang 16 Premium yang bodinya cukup besar dengan tipe size-nya 66,8, kita bulatkan jadi 67 kali 26 kali 72 cm. Apa saja yang ada di dalam asli ini kita bongkar leh. Kevin, tolong bongkar. Bongkar ya. Ya, silakan. Dusnya double. Jadi supaya menghindari benturan dari pusat sudah disiapkan dus double. Ini ada segel aslinya, namun kita buka ya karena kita ingin mereview dan mengetes barangnya. Oke, silakan dikeluarin, besar ya. Namanya King 16 Premium, tapi bodinya dibanding King dengan yang lain ini cukup besar sekali. Di dalamnya ada ya, tinggal ada kabel USB satu yang warna putih, ada buku petunjuk dan kartu garansi, serta ada kabel listrik. Oke, bodinya cukup besar, berbeda sama mixer sebelumnya 16 channel, tapi besarnya minta ampun ya. Wah, besar sekali ini, kok bisa sebesar itu ya. Memang cukup besar, ada VU meternya. Wah, bodinya besar sekali nih. Tampilannya seperti ini. Ya, bisa dilihat tampilannya semua. Ini belum kita hidupkan, kita coba colok-colok dulu ya. Ya, ini dia barangnya. Saya mau perlihatkan di sini Phantom, Polarity, HPF, Line Pad, Gain, kompresor, high frequency, middle-nya ada dua sepertinya ya. Ini low-nya juga ada dua, ini low-nya ada tiga di sini, banyak sekali setelannya. Equalizer in, equalizer out. Wah, tampilannya sangat besar, bodinya sangat besar ya, seperti gini ya, megah. Bisa dicolok USB, bisa difungsikan sebagai sound card. Oke, kita coba putar ke belakang. Wah, belakangnya juga full ya. Jack-jacknya dicolok di belakang semua. Ya, seperti gini ya. Ada direct out, insert, line. Kemudian ada SLR input. Jadi dari sini ya, dari sebelah sini 1, 2 sampai 16. Kemudian di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, main R, main L. Kemudian ada AUX. AUX 1 2 3 4 5 6. Kemudian ada foot switch. Grup 1, grup 2, recorder, tape dan monitor ya. Oke, kita colok langsung, kita ingin tes juga bagaimana suara yang dihasilkan. Jadi kita colok dari mana nih, dari main out ya, ini menuju ke speaker. Kebetulan di sini kita mendemonya menggunakan speaker AR300 dari asli. Oke, kita coba hidupkan, kita coba setting terlebih dahulu, nanti kita tes sekalian sama mic-nya. Jadi ketika kita colok pakai plastis, kita lihat dia langsung baca. Di sini ada volume MP3-nya, kita bisa naikkan volumenya, mau ke setengah juga boleh. Baru di sini untuk L dan R-nya ya. Ya. Di sini ada settingan treble, mid sama low ya. Settingan mid sama MP3 di sini ya, jadi ini harus dinaikkan supaya dia jalan volumenya. Dan karena kita pakainya di
mix out tadi ya, di LR out pakainya ini ya. Kemudian ini harus ditekan, kalau tidak nggak bunyi dia mix ya. Kita akan mengukur panjangnya. Ini bodinya sangat besar, sangat panjang ya, padahal cuma 16 channel dari atasnya. Ya, hampir 66 cm kedalamannya. Melebarnya coba 68 ya, menyampingnya 68, ketinggiannya dari sini. Dari sini. Nah. 16 hampir 17 cm ya, begitu ya ketinggiannya, hampir 17 cm. Suaranya sangat cakep. Oke, sekarang kita coba tes pakai mic kabel. Kebetulan di sini kita coba pakai mic kabel tipenya G11 G3. Bagaimana suara yang dihasilkan oleh mic-nya? Coba silakan dites. Jadi untuk menghidupkan mic-nya di sini kita coloknya di line ya, pakai jack akai. Ini harus kita tekan pada, coba tekan ya. Ya, harus ditekan ke dalam tempatnya itu ya, supaya dia bisa bunyi. Kemudian ini settingan mic-nya semua. Oh ya, silakan coba. Cek satu. Coba test. Dikasih efek, ada efeknya. Tes. Cek satu. Coba lagi. Cek satu tes. Untuk menghidupkan mic-nya gimana? Kalau mic ini hidupnya harus putar ya di sini ya. Ya, mainnya di sini ya, bukan celik naik turun itu, tapi dia udah putar. Coba lagi. Ya. Oke, silakan. Tes. Cek satu tes. Cek satu. Coba ya. Cek 1, 2, 3. Suara sangat bagus, cerah sekali ya, enak sekali suaranya. Ini pakai mic kabel aja sudah bagus, apalagi pakai mic wireless yang kualitasnya lebih bagus, mestinya lebih bagus lagi nanti. Kita coba untuk yang ke acak ya, coba input ke 8 ya. Saya coba colok ke input 8, silakan tolong dicolok ya. Begitu colok input 8, ini padnya harus ditekan. Oke, coba dites suaranya. Ini belum naik. Cik satu tes. Cik satu. Cik satu. Cik satu tes. Ya. Oke, demikian review singkat kita tentang apa Asley King 16 Premium yang cukup besar ini. Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman yang pengen punya ini, silakan dibeli di tempat kita ya, Plasma Elektronik Pekanbaru. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like dan di komen channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video yang akan kita upload selanjutnya. Terima kasih, salam Plasma Elektronik Pekanbaru.